Kitab Mazmur. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepada-Mu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuat-Nya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasang-Nya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan diri-Nya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangan-Nya sendiri. Higayon. Sela. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Sela.
Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak, orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur
untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya.
hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagiku. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.